Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Dani Rahadian di Kuarcap Kota Bogor ini sekarang menjabat sebagai Wakabina Muda dan Saka. Dan ini Kak Endang ya sebagai andalan Bina Muda dan Saka. Bolehkah minta laporannya untuk kegiatan hari ini? Oke, kegiatan hari ini adalah latihan keterampilan ya bagi penegak dan pandega untuk putri. Dan ini sambil mengisi waktu juga ya, kegiatan pramuka, rangkaian kegiatan pramuka. Ini keterampilan ini sangat diperlukan ya, terutama oleh putri. Dikarenakan materi yang akan disampaikan itu yaitu ada inner beauty, keterampilan memasak, tata boga, dan juga alat reproduksi ya, kandang ya, mengenai alat reproduksi wanita itu. Maksud dan tujuan untuk kegiatan dilaksanakannya apa, Kak? Ya, maksud dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan ya kemampuan, pengetahuan bagi para putri-putri pramuka terutama ya di dalam hal dia menjalani kodratnya sebagai wanita gitu ya. Itu kan dia memasak, kecantikan dan alat reproduksinya sendiri itu harus tahu kan sebagai wanita gitu. Peserta untuk kegiatan kali ini peserta dihadiri berapa orang, Kak? Ada 30 ya, 30. Satu kuartal Kota Bogor, jadi ada 30 putri. Harapan untuk peserta kedepannya bagaimana? Jadi peserta kedepannya kan sekarang kita baru 30 ya, dikarenakan situasinya juga ya sedang kondisi pandemi, dan di kesananya kelanjutannya itu bisa lebih aktif lagi, banyak ya para pandega dan penegak putri bisa berpartisipasi, dan mungkin lebih banyak lagi angkatan ya, karena memang ini sudah lama latihan keterampilan ini tidak dilaksanakan dan ini baru pertama kembali gitu ya, tahun ini dilakukan keterampilan untuk para penegak dan pandega putri ini. Ada rencana untuk program selanjutnya yang dilaksanakan oleh Komisi Bina Muda dan Satuan Karya? Memang sini ada beberapa rangkaian acara kita Bina Muda yang paling banyak kegiatan, dan terakhir itu ada 6 kegiatan, dan mungkin ini yang ke-6, nanti ada 5 lagi mungkin kegiatannya, dan yang mungkin nanti Kak Endang, teman-teman tim yang lebih tahu apalagi kegiatan selanjutnya. Oke Kak, terima kasih. Yuk, untuk waktunya. Enggak.